Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya. Oke, Lur, kali ini kita akan melakukan penghematan di auto tensioner jenis Fried ya. Mobil Fried. Nah, bagi yang mengalami kerusakan bunyi noise di bagian tensionernya bisa mengganti dengan harga ringan ya, atau cuman mengganti bagian bearingnya saja. Nah, ini kita malam-malam ini. Nah, untuk perbaikan yang kami lakukan untuk Fried ini adalah perbaikan di ampernya, dinamo ampernya atau alternatornya juga ada kerusakan ya. Nanti kita akan ganti bearingnya. Di sini ada dua bearing, yaitu bearing depan dan belakang. Ini kita sudah lepas ya dari unitnya, dari mesinnya. Nah, auto tensionernya di sana ya Lur ya. Auto tensionernya sudah saya lepas juga. Nah, ini modelnya seperti ini auto tensionernya. Ini kalau kita mengganti AC harganya cukup lumayan mahal ya. Ya, sekitaran 800-an mungkin ya. Cuman saya tidak apal banget untuk harga ininya, harga pasnya. Nah, ini noise-nya di sini. Ini kerusakannya di sini, Lur. Nih. Ini bearing-nya bunyi ya. Jadi kerusakannya tidak di sini. Ini kalau kita ada kerusakan di sini biasanya juga menimbulkan bunyi. Cuman kalau kerusakan di sini ini hanyalah bunyi noise daripada putarannya ya. Nah, ini kita buka dulu, bisa menggunakan kunci L8. Di sini ada L8 ya. Ini sudah saya kendorkan tadi. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa kita lihat ya, bearingnya ya. Nah, kita lepaskan dan pakai martil ya. Ya Lur, ini bearing yang barunya sudah kita siapkan ya. Ini untuk ukurannya 6203 ya. 6203 yang seharusnya kita mengganti AC sekitar ya segitu tadi. Itu kisaran bearing ini ya di bawah 100.000 lah ya kisarannya. Lupa juga saya ini, tapi enggak terlalu mahal lah kalau kita beli ininya aja. Beli bearing ini aja. Awal-awal kita bisa di sini ya. Nah, sudah jalan. Nah, apabila sudah nongol seperti ini kita harus pindah ya, nggak bisa ya karena mentok. Lebar dikit. Langsung kita bisa ganti yang baru. Sudah terlalu masuk ini kunci Lur. Ini kita bisa ketok ringan ya. Nah, bisa ya, halus ya. Jadi kita pasang saja langsung. Nah, halus Lur. Kita kencangkan, tahan aja
Oke, sukses. Mantap. Ya, Kidor. Untuk gantian sudah bisa kita pasang ya, untuk pemasangan. Tentunya rekan-rekan sudah semua tahu. Ya, itulah video tadi untuk mengakali tensioner yang sudah bunyi ya di jenis Honda Freed. Untuk jazz juga sama ya, jazz RS. Ya, terima kasih, sekian, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.